jurnal. Ini kekuatan-kekuatan. Assalamualaikum teman-teman penghobi elektronika dan juga penghobi radio FM. Ketemu lagi dengan teman elektronik channel. Di video kali ini saya mau tes sebuah radio rakitan yang baru selesai saya rakit. Dites dulu sebelum dikirim ke pemesan. Untuk rakitan kali ini memakai box ukurannya, panjangnya ini 22 cm, tingginya 15 cm, dan lebar 7,5 cm. Untuk spesifikasinya yaitu ada frekuensi counternya memakai 4 digit, dan di sini tuning untuk mencari gelombang, dan ini adalah volume sekaligus untuk menyalakan atau power on. Untuk antena ini kalau ditarik ya kurang lebih 60 cm. Untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Ini ada port AC 220 volt ke jalur listrik PLN, dan radio ini hanya memakai power supply ya, atau trafo, jadi tidak portable ya untuk rakitan kali ini, jadi hanya digunakan di rumah saja. Dan di bagian sini juga saya sertakan untuk output audio, barangkali ingin disambung ke amplifier lain. Radio ini cocok sekali ya untuk menemani aktivitas. Bisa ditaruh di dapur atau di tempat kerja teman-teman. Dan juga cocok sekali bagi orang tua ya. Mungkin mau bikinkan radio untuk orang tuanya. Bisa dibikinkan modelnya seperti ini. Oke, langsung saya tes dulu, tarik saja antenanya sampai pol ya, ini sampai pol. Bahkan selama 15 tahun terakhir ia terus berkurang. Paling atas frekuensi saya lebihkan sedikit ya untuk agar tidak mepet di 108, jadi masih ada lebihnya 3 digit ya. Selalu ada satu kita semata. Karena hasilnya kesehatan penyakit. Tempat dicekan lagi. Piye? Magarai Radio Adika. Cuaca berubah-ubah agak sembuh. Yang tersedia di Gria Sehat RBC berbagai macam. Kawedanan kurang lebih 300 meter. Sekar Sari FM. Luar biasa ini gue sangat bos kulo nanam. Andalus saya konsumsi. Ini TV sup. Ini karbe. Karbot. Aki Perkasa lan Rita. Bersama Ketua Umum Persada Radio. Untuk frekuensi paling bawah pada 87,3. Sebenarnya kalau standarnya untuk siaran sih sampai 0,5 ya. Ini saya set, saya lebihkan
di 87,3. Di media Sumatera Utara Mugio Tansa diparingi kesehatan lantar. Oke, cukup mudah untuk mengoperasikannya. Teman-teman mungkin pengen tahu apa saja yang ada di dalam box ini. Mari kita intip. Copot dulu knob tuningnya ya, copot. Ini baunya sudah saya buka. Oke, dalamnya seperti ini. Saya pakai speaker 8 ohm 10 watt dan ini frekuensi counter 4 digit. Tuner FM pakai mono. Di sini ada rangkaian power supply. Dan ini pakai amplifier TDA 2030. Untuk trafo ini kurang lebih trafo 1 ampere, ini trafo build up ya. Oke, dalamnya cukup simpel, mungkin teman-teman pengen bikin sendiri. Bahannya sangat mudah. Tuner FM sama power supply. Speaker, frekuensi counter. Dan untuk volume, saya pakai potensio yang ada switch-nya ya. Jadi potensio yang ada saklarnya. Seperti ini ya. Jadi mudah ya untuk menghidupkan, cukup putar volume sekaligus power. Oke ya, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau bikin radio FM rakitan sendiri. Mungkin mau bikin untuk orang tua, ini sangat recommended ya, karena tuner FM untuk pencarian gelombangnya mudah, tinggal putar-putar sekaligus ada tampilan frekuensinya, jadi memudahkan teman-teman untuk mencari stasiun favorit ya, stasiun radio favorit teman-teman. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.